Kali ini aku mau mereview tol Belan Rejo Gresik sama Belan Rejo Krian. Oke, ikutin aku guys. Hai guys, nganyari tol guys. Nang omaku saiki wis ana tol guys. Lah iki mumpung lagi gratis. Jadi, oh ini masih gratis mami. 2 minggu ya. Iki tol Belahan Rejo. Lah. Halo teman-teman. Ini tol Belahan Rejo. Iki Belahan Rejo iki saiki ana tol guys, dadi kota guys. Ada tolnya. Ini, tapi belum dibikin tolnya. Lah sudah lah ini tolnya, Kak. Iya, tolnya yang itu belum dibikin. Ini tolnya arah ke Gresik kota sama ke Krian. Lah kali ini aku mau mencoba. Mencoba menuju ke Krian. Ya opo pirang jam nang Krian guys. Nah, ikutin aku guys. Lihatin muka aku guys. Ini juga guys. Makan roti. Rotinya nah, ini kita sudah mulai masuk. Ya. Oh iya. Ini kalau arah ke Cerme Kebomas itu belok kiri guys. Sreeeet guys. Kalau ke Cerme Kebomas aku kemarin sudah nyoba sama mami sama kakak. Bisa foto-foto guys. Iya kemarin yang belum diresmikan. Sekarang kan udah diresmikan. Kalau ini melurus ini arah ke Krian guys. Wah wow, enak banget bisa beli es boba. Oh iya ya. Kita kalau beli es boba bisa deket ya kak ya. Iya. Jadi enak, kita lewat ini tol cepet muter dong. Dulu guys. Kok muter? Iya kan jalannya ke sini. Ini Desa Mbakung. Iya mami ya. Desa ini Bakung. Kita ngelewati Desa Mbakung. Nah, muter-muter ngene dalane guys. Kayak mau ke rumahnya Mama Ayu. Iya. Memang ini ke rumahnya Mama. Enggak, beda ini jalan. Jalannya pantas kayak Mama Ayu. Lah guys, ini guys. Loh, iki pian sawah guys. Wis dadi koyo ngene guys. Loh, orangnya pada banter-banter mobil rek. Masa ala rek-rek kakak rek-rek. Ngegas bo pipi. Oh, pipi disuruh ngegas. Cepet kayak orang itu balapan. Balapan. Ini masih sepi guys kondisi tolnya. Lah, ini tol iki wis jalan aspalan kabeh guys, gak ono sing gronjal-gronjal. Lek sebelah iku baru lemah-lemah, suket-suket. Ini cuacanya lagi cerah banget, secerah hatiku hari ini. Iya. Lagi di lon kakak belum mulai. Loh, iya kan? Loh, ya apa kakak ini kan panas kak kalau dibuka? Enak, kan bisa manggang roti. Loh, mas rotinya dipanggang, nanti rontok loh sayang. Rontok. Ini arah ke Krian. Ini nyampe kilometer 8. Ini suasananya masih itu guys, adem ayem alias sepi. Jadi belum ada apa yang lewat. Masih sedikit guys. Jadi enak ini. Ini adanya tol ini bisa mengurangi macetnya mana? Legundi ya. Soalnya truk-truk ini bisa langsung naik lewat bypass. Keluar-keluaran tol ini itu guys di bypass. Jadi truk-truk bisa lewat langsung lewat sini lewat tol. Jadi bisa langsung munggah tol ke bypass menuju ke Krian opo arah Damean. Lho ya opo guys. Saiki lebih cepet guys. Ini tol ini sebenarnya ini mempermudah kita pelaku seni untuk ngeropel. Berhubung saiki musim corona jadi gak ono ngeropel-ngeropelan. Semoga aja coronanya ini cepat hilang biar bisa ngeropel seperti biasanya. Loh, ini yang lewat sampean rek. Yang lewat ini mobilnya 123 masih belum banyak banget guys. Loh, itu apa sebelah banyak? Iya, kan masih belum rame banget, belum padat. Kalau udah rame banget ya enak dong, seru. Ini kayaknya kita udah nyampe desa apa ini ya? Desa apa mami? Ngandong Miru ya. Iya, daerah Miru ngantong lo guys. Nah ini arah Krian Balong Bendo Wringinan Nom.
alhamdulillah lo ada tol baru ini, bisa mempercepat perjalanan kita mau menuju kemanapun berada. Biasa enak nang tol, enak nang tol, biasa enak nang krian itu guys, macetnya itu di Legundi. Jadi sekarang itu bisa los dol, gak ada macet-macetan. Kayak ini bisa los, gak ada macet-macetan. Jadi enak guys. Tuh, suasananya juga bagus guys. Kanan kiri nih hijau-hijau. Rumput kok hijau-hijau? Kan hijau, kan rumputnya hijau kak. Iya, masa dipanggil hijau-hijau rumput? Ya enggak lah, maksudnya suasananya itu bikin mata itu tambah hijau, seger gitu ya. Jadi gak melulu kita lihat tol aja, gak melulu lihat jalan. Mana bisa mata warna hijau? Tuh, katanya kakak, mana bisa mata warna hijau? Nah, dan kenapa? Ini masih ada pembangunan, mungkin ini dibuat rest area mungkin. Mungkin ya, aku juga tidak tahu, juga belum tanya. Wah, copotnya miring. Buat itu maksudnya ini buat waduh. Bikin maksudnya ini kakak punya ide ini ini bikin itu takoyaki. Iya, kakak itu punya ide guys. Masa jalan tol dibikin kueyaki? Takoyaki. Loh, yang itu yang arah kemana ya? Arah Mojokerto. Oh, arah Mojokerto. Oh, iya sih. Itu yang arah Mojokerto. Betul. Hei guys, ya ojo ide guys. Iki berarti sudah metu. Oh belum ya? Iya ini bypass ya. Baju widek rek, mek pirang menit iki rek nang krian. Ya Allah. Ini di sini terhitung 6 menit 48 detik. Loh, ini kita sudah mau melewati gerbang tol, guys. Cuwidek, guys, temenan, guys. Cuwidek rek, pinter sing gawe rek. Iya. Lucu kakak lek basa Jawa guys. Wenowak ngono basa Jawa e kakak iku. Mau wedok buang. Los gadik rewel. Ini lebani Gresik, gerbang tol lebani Gresik ini. Jadi kita keluar sini guys. Oh, air itu air putih enggak sapi. Loh, ya kan ini masih nol. Jadi masih gratis ya. Masih gratis guys. Sing kepengin nyoba wis ndang nyoba. Menimo pokoke mau gurung bayar guys. Ini kalau bayar itu tarifnya berapa? Belum tahu ya. 2000 jarine mami. Bukan 2000, tapi 100 juta. Waduh, mahal banget. Waduh, ini truknya itu sudah lewat sini, dia sudah mencoba. Sampai munting-munting. Sampai kakak kaget mau jatuh kemana nih? Iya, gitu ya. Mau jatuh ke arah barat. Nah, ini kita sudah keluar tol, guys. Iya, guys. Pinter, sing gawe rek. Nah, ini. Belum ini kiri katanya. Nih, sebelah kiri nih kayak perumahan warga. Ini sawah-sawah. Ini tuh kalau enggak salah itu ya bypass. Bypass, Mami. Legundi mini. Nah, itu sawah-sawah yang aku weh. Wis ijo-ijo, parine wis nyerucup-nyerucup. Mari ini panen pari guys. Nah ini tuh sudah menuju metu arah tol. Coba petrek wen arek wis gadek macet-macetan langsung los. Nyoba oh saiki meni timbangan. Iya nyoba nang nyoba guys. Oh enggak. Ini tuh nyampe le enggak. Oh iku rumah sakit itu. Oh iya berarti iki masih Legundi. Masih Legundi. Oh, ini Legundi. Bukan ini. Bypass Krian. Oh, iki rek lho rek wis petu guys. Ya, cepet guys. Ini kita jalan itu santai ini tadi guys. Kecepatan berapa kira-kira tadi? Cuma 60-an guys. Jadi kita tuh tadi jalannya nyantui di jalan tol, menikmati. Cuma 9 menit 29 detik. Ini udah keluar apa? Kemana? Ini sudah keluar tol Krian Legundi. Bunder. Ini tuh bypass guys dan itu rumah sakit Anwar Medika. Iya, lek gak salah ya bener. Ya. Itu rumah sakit Anwar Medika itu sebelah kiri. Jadi kalau kita ke Krian itu kita bisa belok kiri, bisa belok kanan. Tapi lebih enak lebih dekat kanan ya. Iya, nanti kita bisa muter ke sana. Oke, guys.
Nanti yang arah ke Gresik nanti aku review lagi, oke okay, guys. Ikutin aku terus. Yeay. Habis diambil dari arah Krian, sekarang arah ke Gresik. Coba lewat tol guys, tol anyar guys. Dari apa? Dalane. Meskipun hujan-hujan gini tetap apa rek? Tetap lancar. Dan ini pokoknya masih sepi guys, ya, sepi. Soalnya kan aku lagi apa? Nanti nyanyi ke daerah mana ya, Manyar. Daerah Manyar guys. Ini rintik-rintik hujannya, belahan rejo wis ana tole kan enak guys, kari munggah. Tole nang ngarepe oma, kari mencolot. Gelap gulita. Gelap sekali guys. Ini rintik-rintik hujan. Ini kan Gresik berapa menit? Mau tahu? Nah, ikutin aku terus. Ini sepanjang tol ini tuh masih belum ada lampunya guys, jadi masih gelap, gelap gulita. Ini nyampe kilometer 10. Kilometer 10 ini kira-kira, oh kilometer 10 ini itu guys, belahan rejo guys. Jadi ini nyebrang, nyebrang apa jenengnya? Nyebrang dalan. Makanya kok dalan ini engkel. Nah ini masih gelap guys, belum ada lampunya di tolnya guys. Ini hujan juga, jadi ya lumayan. Nah ini kalau ini udah turun, ini nyampe Sawen kalau gak salah, desa Sawen. Nah ini sawah-sawahnya orang-orang. Ini dulu sawah guys, sekarang jadi jalan tol. Dan sekarang kalau ke Gresik itu enak banget guys. Biasanya lek jangan nyanyi nang Gresik ngono, leren macet nang Bobo ya, macet nang ini kereta api ya kan guys. Lagi wis mulus lancar, langsung pokoknya kok mudun nang Kebumas. Iya bener ya. Nah ini guys, wow masya Allah. Iki ono kilat rek. Iya nek nang mambu ya jenenge kilat rek. Iki jalane popot teng rek. Soale durung ono lampune balas. Ini kita jalan santui. Jalan cuma 40. Iya. Berapa? Oh ini 80 ya. Ini jalan santuy guys, kecepatan 80. Jadi santuy banget, santuy banget. Ini jalan santai ke Gresik ini, nggak tahu ini nyampe berapa jam, berapa menit nyampe sana. Jadi sekarang kalau nyanyi tuh sebenarnya deket-deket semua guys. Semoga aja coronanya cepet hilang ya, biar bisa nyanyi normal seperti dulu lagi. Sikil yang rapel cepet bisa nak tol soale tole dadi coronae teko. Capek deh, semoga aja coronanya hilang biar bisa ngerepel-ngerepel lagi. Soale bisa nak tol guys, jadi enak. Lah ini sebelah kiri ini masih belum selesai pembangunan kayak, kayak mau jadi rest area gitu mungkin ya kalau gak salah. Gelap guys, soalnya aku lewati pas petang-petang pas bunyi guys, jadi rada-rada petang-petang bing lah ya kan. Gelap gulita. So. Nah ini kan terang guys, ini aku perjalanannya ingin ngerisik guys, tapi ini hujan rintik-rintik. Alhamdulillah daerah Gresik dulu dapat izin guys. Kalau daerah mana Banjaran gak dapat izin. Sebenarnya malam ini tuh aku double ke Banjaran. Berhubung yang di Banjaran itu batal, jadi aku ke Gresik tok. Alhamdulillah yang Gresik dapat izin. Kemarin yang di Surabaya batal.
piye corona iki kapan ilang corona corona. Nah, ini nyampe ndi gak bubar. Ricak terus rek. Kilometer 14. Kilometer 14 ini kalau siang ini kelihatan ini sampai mana-mananya. Ini lek bengis iki dalam cuaca hujan ini guys. Makane ono berde-berde ngono. Kilat. Iya, enak sampean ya jenenge kilat ta guys. Enak besokku jenenge kilat. Ini jalan ini masih sepi guys, jadi enak. Santui, belum seberapa rame. Ini masih gratis. Kayaknya ini gratisnya 2 minggu dan setelah itu bayar deh. Bayarnya berapa? Bayarnya belum tahu guys. Besok kalau udah tahu bayarnya, kamu tak infoin ya guys ya semuanya. Kan? Ini banget guys, yang lewat itu cuma aku sama truk gitu aja. Ah. Tapi sekarang enak. Jadi kalau ke Gresik itu berangkatnya sekarang tuh enggak terlalu sore. Jadi malam langsung aja 12. Langsung numpak tol. Soalnya kan di Blanerjo, di Desoku itu ono tol kan guys. Tol arah nang Gresik kota. Jadi enak numpak tol langsung cerurut. Lek nang Krian, lek teko omahku, teko Blahan iku mek 5 menit. Ya. Cuma 5 menit guys. Biasa lek nang Krian kan macet-macet nang lebu di macet terus bypass kan ditutup ono saiki wis lurus ae guys, enak pokoknya. Ono tol nang Gresik. Nang Gresik cepet, nang Krian cepet. Jadi enak. Wis langsung cerurut. Lah ini kalau udah tembus ke Surabaya, Surabaya yang tol Sumo itu, wah tambah enak guys. Tambah tekan dinding tambah mudah sekali untuk menjangkau waktu liwat ya kan. Sing liwat ikut terekam ya. Kilometer 17. Kilometer 17 dah ada tuh. Belum, Bang. Ini kayaknya nyampe mana? Cermek kalau enggak salah, guys. Iya, enggak salah ya Cermek, guys. Kayak isi. Kayaknya sih iya ya. Itu loh, apa? Boboh. Apa ini jembatan ini? Apa namanya? Hah? Ini pokoknya Bobo, kalau gak salah ya Bobo guys. Nah itu jembatannya kayak kan? Nah itu anak lampu-lampu itu. Nah iki ku Bobo guys. Iya bener. Nah iki Bobo. Berarti iki lah iki udah memasuki Cermai. Sama guys, di Cermai juga hujan ini guys. Hujannya kayaknya merata. Kamu kuah ya nang lokasi pak hujan ya. Udah jempol-jempol. Ayo apa kan. Bisu ya, bisu ya kak maklok. Pokoknya tak review jalan tol ya guys. Dek kapan-kapan sampai lewat jalan tol. Pilih jalan tol Blanerjo kita tanjakan. Nah, ini. Depan tuh ada perbaikan jalan kayaknya. Oh, enggak sih ada bapak polisi. Wah. Jalannya guys nyala guys, kita rek tuh jalannya mau rek kayaknya nyala ini ya. Keren loh, jalan ada loh guys, untuk lampu nih, wadah.
api-api. Wow, jalannya agak bergelombang. Ya Allah, rek kilat ya. Lek gak salah itu, lek sing nang ngarep iku sing engkel-engkelan iku nggonku foto iku. Ambek mami. Sik pas durung buka tole, makanya aku iso foto. Foto nang dalan tol. Ini sudah melewati mami. Aku gak pakai apel, besok-besok iki lho, rek. Oh, iki cerme bener. Cerme benjeng, up, bisa turun sini guys. Cerme benjeng bobo, nah bisa turun guys. Nanti bisa belok kiri. Nanti kalian bisa keluar cerme, cerme utara guys. Iya iya betul betul. Nah ini depan tuh baru masuk masuk cerme yang itu guys. Yang pintu keluar cerme itu baru ada lampunya guys. Oh, cermin benjeng bobo 500 meter. Nah, iso ini. Jalannya duduk-duduk. Ini guys. Jadi kalian kalau mau keluar bobo bisa turun sini. Nah, ini jalan miri guys. Nah, tono iko. Lurus. Kalau lurus ini ke kebun. Jalannya agak berlombang dikit-dikit guys, jadi rodok goyang-goyang dikit. Di sini udah terang guys, tapi lampunya meket kini tok rek. Mangkono wis gak ono lampu. Oh, ini gelap lagi guys. Ini kita kalau nah seumpama ini guys lagi lewat bawah, dorong totok cerme guys. Aku mang lewat ngisor, itu paling sih tekan Domas. Domas terus itu Bopo. Biasanya Bopo kan itu rodok banjir yang berjalan. Dukung dia lewat tuh cepet. Nah, okay. Ini sudah nyampe kilometer 24. Ya. Lagi udah nyampe itu guys, udah nyampe Gresik. Ini turun-turunan itu rek. Ya itu arah tol emang ya, arah tol lama ya. Ini sambung-sambungan itu lama. Allah Akbar. Ya Allah, kilat rek. Depan tuh udah itu guys, Gresik kota guys. Ini cuma berapa menit guys ke Gresik. Ini jalannya santai ya guys. Santui, cuma kecepatan 80 km per jam. Ngene-ngene ngomongnya. Wes pokoknya kecepatan 80 jadi santai, guys. Nah, iko wis ketok kan masjid iko. Iko masjid Gresik. Masjid Agung Gresik, guys. Iki awan ketok apa, guys? Berhubung iki bengi. Jadi ya, kita mek celoro-celoro di lampu ya, guys ya. Sampai hujannya kok ruwotong ini, guys. Kan Gresik sampai bulan hujan. Wih, ya Allah. Alhamdulillah. Tolnya gue jadi semua, jadi memudahkan untuk mau pergi kemana-mana. Yang sudah bikin jalan tol. Nah, depan tuh kayaknya turun-turunan nih tol ya. Oh, guys. Ini guys, wis teko Gresik guys. Nah, ini apa ini? Kebomas Kota Gresik Lamongan belok kiri.
1 km keluar ke Bumas. Terus itu kalau lurus itu mungkin sambungannya yang lama ya. Kita keluar ke Bumas. Wis teko Gresik, guys, cepet kan? Nah. Ini kilometer 27 iki mek 15 menit, guys. Ke Bumas Kota Gresik Lamongan 500 meter. Ini mungkin yang lurus ini belum nyambung. Belum selesai tolnya mungkin. Udah. Belum ya. Oh iya. Ini kalau lurus ini guys, tembus Manyar, tembus tol Manyar. Soalnya ini belum selesai kayaknya sing sambungan itu, guys. Sambungan ke tol lama. Jadi ini kita turun ke Bumas Kota Gresik. Turun ke Bumas, guys. Nah, ini masih ditutupi, guys. Loh, belum dibuka yang arah ke Manyar. Loh, sek di pilok. Loh, itu ya. Ini kita ambil jalur yang kiri, guys. Kita turun arah Bunder. Gerbang tol Bunder. Lah, wes pokok elek nang tol Gresik, ga elek nang tol Gresik. Nang Gresik teko belahan nang Gresik iku meke 16 menit. Piro iki? 16 menit 13 detik. Cepet kan, guys? Cepet ini jalan 80 kecepatan nih, guys. Kecepatan mobil ini meke 80 tok. 80 km. Pokoknya gak sampai, gak sampai 20 menit, rek. Ini 16 menit, guys, guys. Ya Allah, guys, guys. Duh, bunder Gresik. Alhamdulillah. Oh, ini loh, kalau dari Belahan itu 29.000, guys. Kalau dari Belahan Rejo, guys. Nah, ini masih 0, guys. Alhamdulillah sudah nyampe Gresik. Kita sudah turun. Kita sudah turun Gresik, guys, dan sekarang menuju ke lokasi. Serunya tadi. Oke, guys, sampai di sini dulu review tol Belahan Rejo Gresik, tol Belahan Rejo Krian. Pokoknya ada tol ini memudahkan kita kemana-mana. Oke, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Iwi Sagita. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum.